Pemirsa, setelah menetapkan 3 tersangka dari petinggi Sunda Empire, pihak kepolisian daerah Jawa Barat belum menetapkan tersangka baru. Saat ini kepolisian masih memeriksa salah satu petinggi Sunda Empire, Rangga Sasana. Direktorat Reserse Kriminal Polda Jabar telah menetapkan 3 orang tersangka dari petinggi Sunda Empire. Ketiga petinggi Sunda Empire yaitu NB, RN, dan RS. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Saptono Erlangga mengatakan, setelah penetapan ketiga tersangka, pihak kepolisian daerah Jawa Barat belum menetapkan tersangka baru. Petugas pun hingga kini masih melakukan pemeriksaan mendalam terhadap Sekjen Sunda Empire RS. Sampai dengan hari ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap tersangka AR atau Rangga Sasana. Nanti kita lanjutkan pemeriksaan semalam dan hari ini kita lanjutkan pemeriksaan lanjutan. Sebelumnya, RS yang disebut-sebut sebagai Sekjen Sunda Empire ditangkap di kawasan Tambun, Bekasi dan diperiksa di Mapolda Jabar pada Selasa malam. Dari hasil pemeriksaan, polisi pun menetapkan RS sebagai tersangka bersama kedua pimpinan Sunda Empire lainnya atas sangkaan penyebaran berita bohong. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.